Jadi zaman sekarang ni ramai orang semangat nak amal Quran Sunnah. Itu memang terbaik bagi umat Islam akhir zaman ni. Tapi dalam pada tu ada pula sesetengah pihak tidak bertanggungjawab. Mereka kelirukan dalam bidang hadis dan kelirukan pelaruh fikiran umat Islam, sampailah menjadi banyak fitnah dan juga perbalahan satu sama lain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat himpun di tempat yang dimuliakan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam masjid, dengan tujuan mahu mempelajari ilmu agama dan juga majlis dilingkungi oleh malaikat-malaikat. Tujuan kita himpun di sini pada hari ini, kita akan daurah satu tajuk berkenaan dengan kekeliruan dalam bidang hadis dan juga ikutan sebenar. Jadi dalam buku yang ada dengan hadirin hadirat ni, dalam tu ada dua bahagian. Bahagian pertama berkaitan dengan kekeliruan. Kekeliruan maksudnya kekeliruan dalam bidang hadis. Jadi zaman sekarang ni ramai orang semangat nak amal Quran Sunnah. Itu memang terbaik bagi umat Islam akhir zaman ni. Tapi dalam pada tu ada pula sesetengah pihak tidak bertanggungjawab. Mereka kelirukan dalam bidang hadis dan kelirukan pelaruh fikiran umat Islam, sampailah menjadi banyak fitnah dan juga perbalahan satu sama lain dengan sebut nama amal Quran Sunnah tu. Jadi berpunca daripada kita sama-sama tidak sefahaman dan salah erti dengan fahaman-fahaman yang sepatutnya difaham tu. Jadi atas dasar itulah saya tulis sikit sebanyak sepatutnya kita mau pegangan apa yang sepatutnya kita mau pegang tu. Dan dalam juzuk pertama, bahagian pertama ni, ada kekeliruan-kekeliruan yang sedang berlaku di kalangan umat Islam, dan juga ada jawapan-jawapan sekali ada di situ. Dan kalaulah yang duk berlaku sekarang ni ada sesetengah pihak tu ikutan mereka tu dalam keadaan keliru begitu, apakah ikutan sebenar bagi kita? Kita mau pegang yang mana satu cara? Itu dah diisi di bahagian kedua di muka surat 75. Itu satu risalah ikutan sebenar. Sebenarnya bahagian pertama kekeliruan dalam bidang hadis ni wujud mai risalah ni disebabkan ada permintaan daripada satu jabatan mufti jabatan mufti di Pulau Pinang. Jadi pihak jabatan jemput untuk perbincangan tentang kekeliruan sedang berlaku dalam bidang hadis ni.
Jadi ketika tu mereka minta kertas kerja, biasalah kan. Jadi masa tu saya buat kertas kerja ni. Kemudian ada pihak yang ingin nak bukukan jabatan Mufti Pulau Pinang sendiri pun hari tu. Dia dah minta kebenaran daripada saya dan cetak juga bahagian pertama ni. Kemudian mereka buat edaran percuma. Jadi selepas daripada tu, saya fikir baik sambung lagi untuk dapat faham dengan sempurna. Saya tulis lagi lah, ini bahagian kedua ikutan sebenar tu. Kemudian saya serah kepada penerbit Ustaz Abdul Ghani Jabal Maraki. Jabal Maraki sendiri yang berhad serah dia cetak edar. Itulah wujud mai buku ni. Jadi insyaAllah kita baca sedikit daripada buku. Mukaddimahnya, umat Islam kini sedang menghadapi pelbagai bahaya dalam bab akidah dan amalan. Termasuklah ancaman daripada golongan yang sering meninggikan slogan mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis tanpa menuruti pandangan mana-mana imam mazhab berdasarkan alasan-alasan seperti berikut. Jadi mereka mau amal Quran Sunnah, mau ikut Quran Sunnah, sama juga kita pun ikut Quran Sunnah juga, bukan ikut lain pada Quran Sunnah. Tapi dakwaan mereka ni, mereka tak mau ikut mana-mana imam mazhab, imam mujtahid. Kita ni ikut Imam Syafi'i dalam bab furu', dalam bab akidah kita ikut Asy'ariyah ataupun di Malaysia ada juga Maturidiyah. Jadi alasan mereka bagi sebab apa mereka tak mau ikut ijtihad imam-imam mazhab ni, pertama mereka kata menuruti imam mazhab menyulitkan umat Islam untuk mengamalkan agama dengan mudah. Mereka kata ikut mazhab ni payah. Seorang kata baca Fatihah wajib dalam sembahyang, seorang kata tidak wajib, seorang kata baca bismillah kuat, seorang kata baca bismillah tak payah kuat. Mereka kata itu menyulitkan umat Islam amal agama dengan mudah. Mereka nampak di situ payah nak amal dengan agama tu. Yang kedua, mereka kata menuruti pandangan imam mazhab ni memecah belahkan umat Islam dengan pahaman-pahaman mereka. Jadi popok ikut Hanafi, ikut mazhab Syafi'i. Ada yang subuh baca kunut, ada yang tak baca kunut. Jadi pecah belah umat Islam, kata mereka. Yang tiga, memesungkan umat Islam dari landasan asal yang dikehendaki oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Yang keempat, mereka kata menjauhkan umat Islam dari mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenar disebabkan perselisihan yang diada-adakan di antara mereka. Jadi mereka nampak ikut imam mazhab ni itu dah lari daripada ikut dan sunnah terhadap cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnah. Dan mereka selalu menyuarakan kenapakah imam-imam mujtahidin ni berselisihan antara satu sama lain, kenapa jadi pak mazhab sedangkan mereka semua sama-sama mengambil dalil dari Al-Quran dan juga sabdaan-sabdaan dan perbuatan-perbuatan Rasulullah. Maknanya sumber pengambilan imam-imam tu sama, Al-Quran, Al-Hadis. Kalau sumber pengambilan tu tepat yang sama, kenapa jadi lain-lain? Kenapa jadi beza-beza? Patutnya satu sahaja. Kenapa jadi
banyak pandangan, berbeza mazhab. Imam tu kata begini, imam ni kata begitu, kenapa dah? Jadi begitu. Sebahagian daripada kumpulan mereka makin berani dan kata, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda satu perkara sahaja? Maksudnya, bila mereka tanya Quran satu, hadis Rasulullah SAW daripada Rasulullah SAW seorang, kenapa berbeza pandangan-pandangan? Jadi ada juga yang bagi jawapan, katanya disebabkan di kalangan, di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berbeza-beza. Punca daripada situlah wujud mai perbezaan pendapat di kalangan imam-imam mazhab tu. Bila jawab gitu, mereka berani kata, kenapa Rasulullah SAW tidak bersabda satu perkara sahaja? Kalau nak raful yadain dalam semayang, raful yadain saja. Kenapa ada pula masa tidak buat raful yadain? Kalau nak baca amin, amin kuat-kuat sama'lah. Kenapa ada pula perlahan? Daripada Rasulullah SAW sendiri ada berbeza-beza hadis-hadis tu. Kenapa Nabi SAW bersabda berlainan tidak satu sahaja? Sesekali beliau bersabda dengan satu perkara, dan sekali lagi beliau bersabda dengan perkara lain mengikut mereka. Inilah punca imam-imam tu menjadi berlainan pendapat. Maknanya mula-mula mereka kritik imam mazhab, kemudian naik taraf mereka sampai berani kritik dengan Rasulullah. Sikit lagi mereka akan kritik dengan Allah pula. Kenapa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firman ayat-ayat berlainan maksud? Kenapa ada bagi satu saja tetap? Kenapa ada nasikh yang tetap hukum? Kenapa ada mansukh yang batal hukum? Kenapa satu-satu kalimah dalam Al-Quran tu ada banyak makna punya? Jadi keliru, nak amal, nak ambil macam mana maksud di situ. Ya tarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ayat tu, kalimah quru tu ada dua makna. Quru jamak bagi kar'un. Kar'un makna dia haid dan tuhur. Jadi daripada adanya dua makna tu, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berbeza pandangan, dan 8 masail, 8 hukum berbeza antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Begitu juga Ar-Rahman wa'alal arsy istawa. Istawa ada 15 makna. Duk bertengkar, setengah kata Allah duduk atas arasy, setengah kata tak boleh ambil makna jalasa, kena ambil makna istawla. Semua tu daripada satu kalimah tu, fasih, kefasihan bahasa Arab tu begitu. Jadi mereka yang berani kritik dengan imam-imam mazhab, kemudian kritik pula Rasulullah SAW, dan perlahan-perlahan mereka akan kritik dengan Allah Subhanahu wa taala pula. Itulah cara mereka, kritikan mereka tidak betul dan tidak boleh terima. Buah. Duk ketak sini. Cuba lah. Apa yang kat sana? Jadi mereka dah faham begitu, mereka berani kata begitu. Sebenarnya mereka lah tidak memahami hal yang sebenar. Punca daripada mana berlaku perbezaan-perbezaan begitu. Mereka hanya memandang kepada makna zahir Al-Quran dan Al-Hadis, dan mereka sendiri tidak mampu untuk meneliti punca perselisihan sebenar yang berlaku di kalangan imam-imam mazhab, dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Boleh kata ilmu mereka ni terhad setakat terjemahan zahir Al-Quran dan Al-Hadis saja. Dengan hanya ada ilmu sebanyak tu, kita tidak akan nampak punca sebenar macam mana menjadi perselisihan di antara imam-imam mazhab tu. Sekarang kita belajar sama ada di madrasah, di universiti, kita dah belajar ilmu-ilmu agama bidang tu, bidang ni, dan kita dah boleh bahasa Arab, kita dah boleh terjemah Al-Quran dan Al-Hadis, itu baru kita boleh terjemah baru. Tidak menguasai lagi tafsir dia, hadis pun ada banyak bidang dalam hadis, dalam kitab-kitab usul, usul tafsir, usul hadis, di situ ada sebut untuk seseorang menguasai tafsir Al-Quran, untuk memahami maksud-maksud Al-Quran secara mendalam, perlu dia menguasai 15 bahasa. Dalam tu satu-satunya lughah. Sekarang kita masyhur belajar di mana-mana, ambil bahagian apa? Lughah. Itu baru satu. Satu daripada 15 ilmu untuk kita menguasai tafsir Al-Quran. Itu baru tafsir. Untuk hadis, begitu juga banyak bidang ilmu. Dalam ilmu hadis ni, kita perlu menguasai, barulah kita akan faham maksud-maksud hadis sebenar. Kalau hanya kita ada kepakaran bahasa Arab, dah ada pangkat tu, pangkat ni dengan kita, tapi kita tidak menguasai lagi 15 ilmu untuk menguasai tafsir Al-Quran, dan juga kita tidak mendalami lagi ilmu hadis dengan pelbagai mata pelajaran yang ada dalam bidang ilmu hadis tu, kiranya kita ni boleh terjemah sahaja Al-Quran dan Al-Hadis, dan kita faham makna zahir Al-Quran dan Al-Hadis. Di situ baru kita tidak jadi lagi mufassir, tidak jadi lagi muhaddis ataupun syaikhul hadis ataupun hafizul hadis. Jauh lagi kita ni nak sampai darajat-darajat tu. Jadi dengan hanya kita memahami setakat terjemahan zahir Al-Quran dan Al-Hadis ni, kita tidak mampu nak faham punca sebenar daripada dalil-dalil mana imam-imam tu buat keputusan-keputusan tu. Imam-imam mujtahidin ni sebenarnya mereka ni bukan pengubah maksud Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka lah mubayyinul Quran wal hadis, musyarrihul Quran wal hadis. Mereka lah yang menghuraikan, menerangkan maksud sebenar Al-Quran dan Al-Hadis. Dan juga ada perselisihan antara ayat-ayat dan hadis-hadis, mereka lah tolong selesaikan untuk kita mudah faham dan juga untuk kita mudah amal. Bahkan kita ni terhutang budi dengan imam-imam tu. Jadi imam-imam mazhab tu bukan musuh kita. Bukan mereka ni kelirukan kita, bukan celarukan fikiran kita, bukan mereka menyusahkan untuk kita amal Quran dan Sunnah. Tidak begitu. Bahkan kita terhutang budi dengan imam-imam tu. Dan mereka bagi penjelasan, memperjelaskan perselisihan riwayat-riwayat asas sahabat dan juga tabi'in. Di situ kita mula faham. Dan juga mereka yang keliru dalam bidang hadis ni, selalunya mereka pertikaikan dengan hadis dhaif. Sampailah mereka anggap beramal dengan hadis dhaif ni perkara mungkar, dan ia adalah hadis yang dusta. Lagipun sekarang dah ada orang umumkan, wawarkan hadis dhaif ni sama dengan hadis palsu. Itu satu sebaran yang sesat. Tidak ada ulama hadis, tidak ada muhaddisin, tidak ada mujtahidin daripada zaman khairul qurun sampai sekarang. Tidak ada siapa pun kata hadis dhaif ni sama dengan hadis palsu. Akhir zaman ni dah timbul imam-imam akhir zaman, imam-imam zaman hampir dengan
Dajjal ni mereka dah bawa fahaman-fahaman tu. Katanya hadis dhaif ni sama dengan hadis palsu. Macam mana sama? Nama pun lain, tarif dia, definisi dia pun lain, tidak sama. Bukan hadis dhaif jiddan, hadis sangat-sangat lemah. Itu pun tidak sama dengan hadis palsu, hadis maudhu' tu. Jadi daripada situ, tujuan mereka mahu singkirkan banyak hadis-hadis dhaif. Kiranya hadis-hadis tu boleh beramal dan juga disebabkan ada sokongan daripada tarik lain, berdasarkan kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh imam-imam mujtahidin dan juga imam-imam muhaddisin. Kiranya hadis dhaif tu boleh amal lagi, boleh berhujah dalam hukum ahkam tu, mereka mahu singkir dengan fahaman-fahaman seperti itu. Punca daripada situ timbullah banyak fitnah, iaitu hadis-hadis dhaif yang mana imam-imam dulu dah amal, dah pun terima, sekarang ni mereka mahu singkir dan mahu salahkan imam-imam tu dengan fahaman mereka. Katanya kenapa imam-imam tu amal dengan hadis dhaif? Tak jumpakah hadis sahih? Bukhari ada, Muslim ada, tak cukupkah? Daripada mereka itu bukan kaedah-kaedah muhaddisin dan juga bukan kaedah daripada sebenarnya. Hadis dhaif ni hanya tidak memenuhi syarat-syarat sah menjadi hadis sahih ataupun hadis hasan. Itu sahaja. Pengertian ini tidak membawa maksud bahawa tidak boleh beramal dengan hadis dhaif. Untuk sesebuah hadis menjadi hadis sahih ini, ada 5 syarat. Pertama, mesti sambung sanad. Tidak boleh putus ittisalus sanad. Yang kedua, adalul rawi. Rawi yang riwayat hadis ni adal siqah, yang dipercayai. Dia tu Muslim, mukallaf, tidak terlibat diri dengan melakukan dosa besar dan dosa kecil. Lagi dia menjauhi diri daripada kefasikan. Orang seperti itu dikatakan rawi adal, rawi siqah, rawi yang dipercayai. Yang ketiga, dhabtur rawi. Rawi itu ingatan dia kuat, catatan hadis itu kemas. Bila-bila masa nak suruh dia baca dalam ingatan tu, dia boleh baca, dan catatan hadis yang dia simpan tu pun kemas, dia boleh tengok di situ, boleh riwayat. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, adamu syuzuz. Hadis, rawi yang riwayat mana-mana satu hadis tu, maksud daripada hadis tu ataupun sanad tu tidak bercanggah dengan maksud hadis ataupun sanad daripada rawi-rawi ramai yang terlebih siqah, terlebih dipercayai daripada dia. Bila tidak ada percanggahan begitu, panggil adamul illah. Tidak ada kecacatan dalam matan ataupun sanad hadis. Bila cukup semua syarat-syarat, 5 syarat tu, dan ingatan rawi ada pada tahap tertinggi. Bila-bila masa anak suruh baca, dia boleh baca, tidak salah baca hadis tu. Kalau hadis tu ada cukup dengan 5 syarat tu, hadis tu dinamakan sahih. Dalam 5 syarat tadi, satu-satu hadis tu cukup 5 syarat. Tapi rawi tu ingatan dia kurang sikit. Kalau begitu, imam-imam hadis letak hadis itu sebagai hadis hasan, tidak kata dhaif lagi. Itu keputusan daripada imam-imam yang wujud zaman khairul qurun, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Kutubus Sittah, termasuk Imam Tirmizi. Sebelum wujud Imam Tirmizi, imam-imam mujtahidin, imam-imam muhaddisin, mereka bahagikan hadis kepada 2, sahih ataupun dhaif. Bila Imam Tirmizi muncul, Imam Tirmizi lah mula membahagikan hadis-hadis kepada 3 jenis, sahih, hasan, dhaif. Jadi semua imam-imam hadis,
Imam-imam mujtahidin wujud, kemudian daripada Imam Tirmizi setuju, sokong, mereka terima, dan daripada situlah mula penentuan hadis itu. Bila cukup 5 syarat dan ingatan rawi ada pada tahap tertinggi, hadis akan dikategorikan sebagai sahih. Kalau ingatan rawi itu kurang sedikit, lain-lain syarat itu cukup, kalau begitu hadis akan dinamakan hadis hasan. Kalau rawi itu terlalu lupa, sifat dia banyak lupa-lupa, ataupun dituduh berbohong, orang lain tuduh dia ni ada kadang-kadang bohonglah apa begitu, barulah hadis tu dikategorikan sebagai dhaif jiddan, sangat-sangat lemah. Yang hadis palsu ni, rawi itu dia riwayat hadis yang mana hadis tu dia sendiri reka cipta, bukan Rasulullah SAW bersabda. Hadis dhaif, dhaif jiddan itu boleh jadi matan hadis tu daripada Rasulullah SAW ataupun tidak, tidak confirm. Matan hadis tu bukan daripada Rasulullah. Yang confirm hadis tu bukan daripada Rasulullah SAW, rekaan daripada seseorang, barulah hadis tu kira hadis palsu. Jadi hadis palsu dengan hadis dhaif, dhaif jiddan ni tidak sama. Jadi kalau kita nak samakan hadis dhaif dengan hadis palsu, itu bercanggah dengan kaedah jumhur muhaddisin, menepati dengan kaedah orang baru sekarang ni. Tujuan mereka mau singkirkan hadis-hadis dhaif sebanyak mana ada dalam kitab-kitab hadis, di mana imam-imam mujtahidin termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, imam-imam hadis dulu dah sokong, dah amal dengan hadis-hadis tu, mereka mau singkir. Tujuan utama mereka ialah mau salahkan amalan-amalan umat Islam sedang lakukan sekarang ni. Kalau boleh mereka mau kata ini tidak ada asas, ini tidak berdasarkan hadis sahih, ini bid'ah, ini salah, itu salah, masuk neraka. Maknanya melemahkan semangat umat Islam beramal dengan amalan-amalan Islam yang dah diasaskan Al-Quran dan Al-Hadis, dan yang dah dibuat keputusan oleh alim ulama dan imam-imam yang lebih pandai pada kita. Kita ni pandai setakat mana? Seperti mana saya bagi tahu tadi, ilmu 15 untuk menguasai tafsir Al-Quran, banyak bidang ilmu dalam hadis, banyak lagi dalam fiqh, usul-usul fiqh untuk kita memahami, untuk buat keputusan hukum-hukum, banyak lagi kita tak menguasai lagi. Memang kita belajar, bukan tak belajar, dah jadi ustaz, dah jadi alim, walaupun dah jadi alim besar, walaupun dah jadi syekhul hadis, walaupun dah jadi muhaddis, walaupun dah jadi tuan guru pondok, tidak sampai lagi tahap mujtahid seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, tak sampai lagi peringkat tu. Jadi imam-imam tu mereka menguasai semua bidang tu, merekalah tulis tinggal kitab-kitab dalam bidang-bidang tu. Kita sekarang duk belajar, kita belajar dengan kitab-kitab mereka tulis tinggal. Bila dah boleh baca, dah faham sikit, kita salahkan imam-imam yang mula-mula asaskan ilmu-ilmu tu. Itulah sekarang sedang berlaku di kalangan umat Islam. Dan juga mereka gemar memaudukkan hadis-hadis hasan dan hadis-hadis dhaif yang sudah naik ke darajat hasan li ghairihi dan layak beramal dengannya serta boleh berhujjah dalam hukum ahkam. Hadis dhaif ni, kalau dhaif tu tidak datang daripada rawi terlalu lemah ingatan ataupun tidak dituduh berbohong, hanya setakat dia ni kurang ingatan, hadis tu dikategorikan sebagai hadis dhaif, itu dinamakan dhaif biasa, tidak dhaif jiddan. Kalau dhaif biasa tu, kalau ada sokongan daripada tarik lain, gambaran sokongan ni kita faham gini, ada satu hadis, hadis tu datang dengan 3-4 sanad, hadis sama, hadis tu datang dengan sanad dhaif, hadis tu juga ada datang dengan sanad hasan, hadis tu juga datang dengan sanad dhaif jiddan, hadis tu juga ada datang dengan sanad sahih.
hadis sama. Dia sanad banyak. Jadi bila dah berlaku macam tu, hadis yang daif tadi dengan sebab ada sanad hasan dan sahih, dia dapat sokongan daripada sanad-sanad tu, tarik-tarik tu. Maknanya disebabkan ada sokongan penampungan daripada tarik lain, hadis daif tadi dengan sendiri dia dapat kekuatan dan naik darajat. Itulah dinamakan hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi maksudnya hasan li ajli ghairihi. Asalnya daif, tukar jadi hasan disebabkan sanad lain membantu kepada sanad daif itu. Jadi disebabkan dia daripada asal daif dah tukar jadi hasan li ghairihi, hukumnya di sisi muhaddisin hadis seperti itu yuhtajju ayu'malu wa yuhtajju fil ahkam, mau amal dalam bab fadail amalan, kelebihan-kelebihan amalan pun boleh, dan juga mau jadikan dalil dalam bab hukum ahkam pun boleh. Jadi disebabkan dah ada keputusan mu'tamad sepakat daripada muhaddisin kaedah seperti itu, imam-imam dulu, alim ulama dulu, mereka beramal dengan hadis-hadis daif dah sampai darajat hasan li ghairihi itu. Kemudian hari kita sekarang ni mai kata hadis daif sama dengan hadis palsu, itu kelirukan fikiran umat Islam, celarukan pemikiran umat Islam. Umat Islam dengan sendiri akan anggap imam-imam dulu tak betul, imam-imam dulu tak pandai hadis, tak jumpa hadis sahih, mereka suka amal hadis daif, dah lekat dalam pemikiran umat Islam begitu. Itu punca daripada usaha mereka. Mereka memang usaha kot tu, mereka masukkan pemikiran-pemikiran yang tak betul dalam pemikiran umat Islam dengan penyampaian-penyampaian mereka. Jadi daripada situ, umat Islam yang tak pernah belajar ilmu agama, yang tak reti bahasa Arab pun, yang tak pernah belajar Quran hadis, tidak pernah talaqqi musyafahah dengan guru memahami ilmu hadis benar-benar, orang biasa, mereka pun sekarang dah berani kata kita mau amal hadis sahih saja, tak mau ikut mana-mana imam. Imam pun tak betul juga, kita nampak imam-imam tu banyak amal dengan hadis daif. Itu mereka dah training, dah buat latihan dengan umat Islam biasa sampai mereka berani kata begitu. Muka surat 3 yang nombor 5, mereka keliru dalam bidang ilmu hadis. Mereka tidak mampu mengekalkan ilmu hadis di tahap yang diingini oleh muhaddisin mu'tabar. Bahkan mereka porak-perandakan ilmu hadis melalui fahaman-fahaman mereka yang kurang sempurna dalam bidang ilmu hadis. Mereka berlumba-lumba untuk mengeluarkan hukum dan fatwa dalam masalah fiqah, seakan-akan mereka lah fuqaha. Mereka hukum pula hadis ni sahih dan hadis tu maudhu, seolah-olah mereka lah muhaddisin mengatasi ilmu muhaddisin terdulu, dan seterusnya mereka menjadi mujtahid moden segera dalam bidang hadis dan bidang ijtihad. Cuba kita fikir, mereka selalu kata kita tak perlu ikut mana-mana ijtihad imam mazhab. Imam-imam tu juga manusia biasa seperti kita. Kita salah, mereka silap. Dua kali lima ya. Mereka salah, kita silap. Kalau kita salah, mereka silap. Duk situ ya. Mereka ni bukan maksum. Nabi maksum. Kita ikut Nabi, ikut hadis. Cukup. Hadis sahih ada. Hadis daif pun tak perlu. Apalagi ijtihad-ijtihad imam-imam mazhab tu lagi tak perlu. Itu kata mereka. Cuba kita tengok keadaan mereka. Mereka kata apa? Mau amal hadis sahih, hadis daif tak mau. Jadi mereka boleh sebut kata hadis tu sahih, hadis ni daif, hadis tu hasan, hadis ni maudhu ni. Mai mana?
mereka tahu daripada mana? Adakah mereka jumpa Rasulullah SAW, mereka dapat mengesah hadis ni sahih, hadis ni tidak sahih, begitukah? Ataupun mereka dapat tanpa ada perantaraan alim ulama, mereka boleh buat putusan dengan sendiri. Hadis ni sahih, hadis ni daif dan sebagainya. Adakah macam tu? Sebenarnya tidak macam tu. Mereka dah sebut kata hadis ni sahih. Mereka tahu di mana. Mereka kata ada dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari kata sahih. Hadis ni daif. Macam mana tahu? Kata Imam Abu Daud kata daif. Hadis ni hasan. Tahu dari mana? Imam Tirmizi dah tulis dalam Sunan Tirmizi, hadza hadisun hasanun sahihun. Daripada situ dapat tahu hadis ni hadis hasan, hadis ni maudhu, palsu. Tahu macam mana? Mereka kata dalam kitab Al-Mawdu'atul Kubra, Imam Ibn al-Jawzi dah himpun hadis-hadis maudhu. Hadis ni ada dalam kitab tu. Itulah hadis maudhu. Cuba kita fikir. Mereka tahu kedudukan darajat hadis sahih daif hasan maudhu ni melalui siapa? Melalui imam-imam hadis. Imam juga. Mereka ikut imam. Dalam bidang hadis, kiranya bidang hadis ni lebih mudah daripada bidang ijtihad mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang mudah nak menentukan kedudukan hadis pun mereka tak pandai, bergantung kepada Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud, Imam Ibn al-Jawzi. Kenapa pula mereka angkat bahu kata dalam bidang ijtihad keluarkan hukum daripada Al-Quran Al-Hadis ni tak perlu ikut imam mazhab, tak perlu Syafi'i, tak perlu Abu Hanifah, kita sendiri boleh amal, Quran ada, hadis ada. Kalau kira tak perlu ikut mana-mana ulama, mana-mana imam dalam bab hadis pun, janganlah ikut imam, jangan menerima ilmu yang ditinggal oleh imam-imam muhaddisin kata sahih, daif, hasan, maudhu. Jangan sebut, baulah adil. Dalam bidang hadis pula ikut imam, dalam bidang ijtihad pula sepak buang imam. Kalau kira-kira imam hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, imam-imam hadis tu kalau banding dengan imam-imam mujtahidin seperti imam pak mazhab, siapa lebih tinggi darajat? Jawapannya, imam-imam mujtahidin itulah lebih tinggi darajat. Imam muhaddis, muhaddisin ni kebolehan mereka terhad. Mereka hanya hafal hadis, mereka tahu kedudukan darajat hadis sahih, daif, hasan, maudhu, dan mereka ingat hadis-hadis sampai mereka boleh riwayat balik kepada orang lain. Walaupun mereka tidak mampu mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan Al-Hadis, tidak mengapa. Kira muhaddis, syaikhul hadis, kalau dah hafal 100,000 hadis, hafizul hadis, kalau dah hafal 300,000 hadis sekali dengan sanad, hujjah. Maknanya itu hanya mereka menguasai bidang ilmu hadis dengan cara mereka menghafal hadis dan mengenal darajat kedudukan hadis. Walaupun yang dah hafal 100,000 hadis seperti Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani boleh syarah Sahih Bukhari, seperti Imam Nawawi Hafizul Hadis hafal 100,000 hadis boleh dia syarah Sahih Muslim, Hafiz Jalaluddin Sayyuti hafal 100,000 hadis, pandai tulis tafsir Jalalain. Walaupun begitu, mereka pun tidak sampai darajat mujtahid, tak sampai darajat seperti mampu mazhab tu. Apa lagi kita?
Jadi itu golongan muhaddisin, hanya dia menguasai mufassirin, muhaddisin, pandai tafsir, pandai syarah hadis, pandai riwayat hadis, dah hafal banyak hadis, kedudukan darajat hadis mereka tahu, hal-hal rawi mereka tahu. Walaupun begitu, mereka tidak sampai lagi peringkat mujtahid. Yang sampai peringkat mujtahid mutlak itu imam empat mazhab. Mereka ni muhaddis lagi mujtahid. Kalau tidak pandai Al-Quran dan Al-Hadis, macam mana mereka boleh keluar hukum daripada ayat-ayat dan hadis-hadis tu? Jadi mereka lah lebih memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Sebab tu Imam Tirmizi dah tulis dalam kitab Sunan Tirmizi bab mandi mayit, di situ ada tulis wa kadzalika qala al-fuqaha, ada satu jumlah, dan demikian itulah kata fuqaha. Fuqaha maksudnya mujtahid. Wa hum a'lamu bi ma'anil hadis, mereka lah sedangkan mereka lah lebih mengerti dengan maksud sebenar hadis itu. Jadi maksudnya imam-imam mujtahid ni lebih mengerti maksud Al-Quran dan Al-Hadis berbanding dengan mufassir dan muhaddis yang wujud kemudian. Jadi Imam Bukhari katalah dia tu muhaddis dan juga mujtahid sebab dia pandai ijtihad. Seperti mana imam-imam mujtahid tu Allah bagi kebolehan sama dia. Tapi walaupun kitab Sahih Bukhari itu masyhur, tapi ikutan dengan ijtihad Imam Bukhari tidak dimakbul di sisi Allah. Maksudnya, seperti mana ijtihad keputusan hukum yang dibuat oleh Imam Pak Mazhab ni sejak 200, lingkungan 150 Hijriah, sampailah hari ini masih kekal. Tapi setelah Imam Bukhari siap dengan ijtihad dia, walaupun hebat ijtihad dia, tidak ada satu golongan kaum muslimin yang ikut mazhab Bukhari. Tidak ada. Cuma sahih Bukhari, hadis-hadis ni sahih, ijtihad Imam Bukhari ni begitu hebat, begitu mendalam, itu kita boleh tahu. Tapi adakah golongan manusia ikut ijtihad Imam Bukhari seperti mana ikut ijtihad Imam Abu Hanifah, Hanafi, ikut ijtihad Imam Syafi'i, jadi golongan ikut mazhab Syafi'i? Adakah atas muka bumi ni mereka yang ikut ijtihad Imam Bukhari, mazhab Bukhari? Tidak ada. Maknanya makbul ammah, penerimaan berterusan diperolehi kepada imam-imam empat mazhab tu. Sampai sekarang ijtihad mereka ni dikagum dan disanjung tinggi. Cuma ada beberapa golongan manusia yang diracuni fikiran mereka oleh musuh-musuh Islam. Mereka bangkit sekarang ni usaha supaya umat Islam ni singkirkan alim ulama dulu, imam-imam mazhab dulu, dan mereka mula ajar umat Islam berani kritik dengan alim ulama dulu dan menjadi biadab dengan imam-imam mujtahid. Itulah usaha daripada mereka. Jadi ekoran daripada usaha mereka ni timbul beberapa kerumitan, seperti mana banyak hadis yang layak beramal dan berhujah disingkir dengan sewenang-wenangnya, dan seterusnya amalan-amalan yang disahkan boleh beramal berdasarkan hadis-hadis dan hasan dan hadis-hadis hasan lighairihi dianggap bid'ah, dalalah lagi sesat, dan dihukum masuk neraka dan menyebar luas fitnah-fitnah dan menyalahkan para fuqaha mujtahidin dan mengeluarkan hukum ahkam yang mengeluarkan hukum ahkam daripada hadis-hadis yang mana mereka sahaja yang menganggapnya sebagai hadis daif. Maksudnya fuqaha mujtahidin, imam-imam mazhab dulu, mereka dah pun
keluarkan hukum ahkam daripada hadis-hadis, hadis-hadis itu di sisi mereka tidak dhaif. Contohnya Imam Abu Hanifah, dia dah pun keluarkan hukum ketika semayang ni tidak buat jalsah istirahat. Seperti mana kita sekarang semayang ni dalam mazhab Syafi'i ada, kita buat jalsah istirahat. Dalam mazhab Hanafi tidak ada. Imam Abu Hanifah buat putusan tidak ada jalsah istirahat. Baiklah. Sekarang kita ni belajar hadis, kita talaqqi musyafahat kutubus sittah, 6 buah kitab hadis mu'tabar. Kita baca, kita mengaji dengan guru, kita pun jumpa 2 hadis. Satu hadis yang kata ada buat jalsa istirahat, kita jumpa dalam Sahih Bukhari. Hadis tu sahih. Kita jumpa pula satu hadis dalam Sunan Tirmizi berkenaan dengan buat jalsa istirahat tu. Hadis tu Imam Tirmizi kata hadza hadisun dhaifun inda ahli hadis. Inilah sebuah hadis dianggap dhaif di sisi ulama hadis. Jadi kita pun sekarang dah anggap kita ni dah banyak tahun duk belajar ilmu agama, bahasa Arab dah pandai, dah belajar kutubus sittah, talaqqi musyafahah, khatam kitab-kitab tu kulit ke kulit, kita pun dah naik angin. Aku pun dah pandai hadis, dah pandai tafsir, aku pun dah alim, aku pun dah nampak. Ini imam-imam punya keputusan. Kita tengok kaji dalam kutubus sittah, nak dapati keputusan Imam Syafi'i yang buat jalsa istirahat ni menepati dengan hadis sahih betul. Kita dah mula jadi ashabul tarjih, dah mula pandai buat keputusan, utamakan pendapat imam tu, imam ni, imam tu betul, imam ni salah. Kita naik pangkat ke, naik angin ke, tak tahulah. Jadi dan mereka kata tengok keputusan Imam Abu Hanifah yang tidak buat jalsa istirahat ni tak betul, dia amal dengan hadis dhaif. Tambah lagi kaedah sendiri, Imam Abu Hanifah ni tak jumpa ke hadis sahih ni dalam Bukhari ni ada ni? Memang Imam Abu Hanifah tak jumpa hadis ada dalam Sahih Bukhari. Sebab apa tak jumpa? Zaman Imam Abu Hanifah hidup, Bukhari pun tak beranak lagi, kitab Bukhari pun tak ada lagi. Memanglah Imam Abu Hanifah tak jumpa Sahih Bukhari tu, tak jumpa. Kita yang jumpa. Imam Bukhari jumpa siapa? Imam Abu Hanifah jumpa siapa? Jumpa sahabat 4 orang. Dia tabi'i kibar. Tak perlu bagi dia Bukhari, Muslim, Tirmizi ni semua tak perlu. Imam-imam ni pun tak beranak lagi, tak lahir lagi. Tarikh Imam Abu Hanifah meninggal baru Imam Syafi'i lahir. Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid Imam Abu Hanifah. Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, semua ni anak murid Imam Ahmad bin Hanbal. Imam hadis ni anak murid daripada Imam Mujtahid. Darajat Imam Mujtahid lebih tinggi daripada Imam hadis. Jadi, bila kita dapat belajar, kita pun buat putusan. Imam Abu Hanifah buat putusan jalsah istirahat, tidak buat dalam semayang ni, tidak menepati dengan hadis sahih. Jadi kita tolak pandangan Imam Abu Hanifah. Kita ambil pula di sini Imam Syafi'i punya menepati dengan hadis sahih. Hanya kita tahu 2 tu je. Bila hadis tu bercanggah antara sahih dan daif, kita tahu sahih daif 2 tu. Bila bercanggah di antara sahih dan daif, kita amal sahih daif tolak. Betul juga kaedah tu. Tapi bukan satu kaedah tu saja ada untuk buat keputusan hukum tu. Di sisi Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, imam-imam tu ada kaedah banyak, hampir 50 hingga 100. Dalam kitab Kitabul I'tibar An-Nasikh wal Mansukh min al-Athar, Imam Hamdani kata kaedah tarjih yang diguna pakai di sisi imam-imam mazhab ni hampir 50 kaedah. Dalam kitab An-Nukat Hafiz Iraqi pula kata kaedah-kaedah tu hampir 100. Sekarang kita ada satu kaedah. Bila sahih bercanggah dengan daif, kita amal sahih, tolak daif. Dah jadi pakar hadis, dah jadi maulana besar. Sedangkan 40 lebih, 90 lebih kaedah, banyak lagi kita
Tak tahu. Mungkin kita belajar juga. Tapi satu lagi langkah, macam mana imam-imam tu buat putusan ambil guna kaedah mana, kita tak sampai lagi ke situ. Jadi tak perlu kita buat putusan seolah-olah kita ni lebih pandai daripada imam empat mazhab. Kalaulah imam mazhab masih hidup lagi, seolah-olah mereka kena turut ijtihad kita. Ha, kita dah belagak macam tu sekarang ni, mana boleh. Jadi cuba kita tengok tadi yang hadis Imam Tirmizi kata daif berkenaan dengan buat jalsa istirahat. Sebab apa Imam Tirmizi kata daif? Sebab dalam sanad hadis tu ada rawi Khalid bin Iyas, rawi daif. Mestilah Imam Tirmizi buat putusan hadis tu daif. Betul? Tidak salah. Cuba kita tengok dalam sanad Imam Abu Hanifah tu, adakah tidak Khalid bin Iyas tu? Imam Abu Hanifah ni, dia dulu, Imam Tirmizi ni kemudian. Yang Imam Tirmizi, Imam Abu Hanifah terima hadis daripada sahabat pun ada, daripada tabi'i kibar, sama-sama tabi'i besar. Kalau begitu, dalam sanad Imam Abu Hanifah tu, rawi di antara Imam Abu Hanifah dan Rasulullah ada beberapa orang. Cuba kita bayang, Rasulullah, sahabat, tabi'i, kemudian Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah ambil hadis tu, di antara dia dan Rasulullah ada dua orang. Ha, dalam Bukhari masyhur, Sulasiyat Bukhari, di antara Imam Bukhari dan Rasulullah hanya ada tiga orang. Ada lebih kurang 32 hadis. Ha, itu masyhur Sulasiyat Bukhari. Imam Abu Hanifah punya sanad lebih tinggi daripada sanad Imam Bukhari, iaitu sunai. Maknanya di antara Rasulullah dan Imam Abu Hanifah hanya ada dua orang. Jadi hadis yang tidak buat jalsa istirahat tadi, mungkin dalam sanad Imam Abu Hanifah tu rawi Khalid bin Iyas, rawi daif tu tak ada. Mungkin dia pun tak lahir lagi. Imam Abu Hanifah kira sanad tu sahih. Sanad yang buat jalsa istirahat pun sahih. Bila hadis tu sahih sama hadis, sahih sama sahih bercanggah, imam-imam mujtahidin, imam-imam mazhab, dia akan kaji berdasarkan 50-100 kaedah tadi. Kemudian dia buat putusan. Di situ ada pengambilan pengutamaan, kaedah tidak sama, ada berbeza pandangan di sisi imam-imam. Jadi pilihan Imam Abu Hanifah, dia utamakan yang tidak buat jalsa istirahat. Yang buat jalsa istirahat tu dia ada takwil kepada makna lain. Dan Imam Syafi'i pula ambil amal dengan hadis yang buat jalsa istirahat. Yang tidak buat jalsa istirahat tu ada sebab dia tinggal. Memang ada kajian-kajian daripada imam-imam begitu. Jadi bagi kita hanya boleh terjemah Al-Quran dan Al-Hadis. Walaupun kita khatam mengaji kutubus sitah, dah belajar tafsir-tafsir, kitab-kitab tafsir, kita belum sampai darajat ijtihad. Nah, seperti mana imam-imam tu, kita apalagi kita. Hafiz Ibnu Hajar yang boleh syarah Bukhari, dia ikut ijtihad Imam Syafi'i. Imam Jalaluddin Sayuti yang boleh tafsir-tafsir Jalalain, tafsir Ad-Durrul Mansur, dia pun ikut ijtihad Imam Syafi'i. Imam Ibn al-Arabi yang pandai syarah Sunan Tirmizi, Haritatul Ahwazi, dia ikut ijtihad Imam Malik. Imam Nawawi pandai syarah Sahih Muslim, dia ikut ijtihad Imam Syafi'i. Allama Badruddin Aini yang pandai syarah Sahih Bukhari, kitab Umdatul Qari, dia ikut ijtihad Imam Abu Hanifah. Kita ni pandai apa? Bolehkah macam mereka? Mau tulis tafsir, mau syarah hadis, bolehkah? Kita ada gelaran Syekhul Hadis, Muhaddis, Hafizul Hadis, Mufassir, Muhaddis, adakah gelaran-gelaran itu dengan kita? Hanya ustaz, tu guru, tuan guru, maulana, pakar hadis, pakar tu, pakar ni, tu belum sampai lagi peringkat mufassirin dan juga muhaddisin. Apa lagi peringkat darajat imam mujtahid, imam empat mazhab tu?
ilmu kita banding dengan ilmu Imam Syafi'i, bolehlah kita kata ilmu kita ni celah kupu ilmu Imam Syafi'i. Lepas tu kita berani kata imam tu salah, imam ni salah ni, itu bukan kepandaian kita. Itu satu anggapan kita. Ha, kita anggap kita ni lebih hebat. Ha? Dengan hanya kita tahu sahih daif dua butir tu, ha, imam ni amal sahih betul, imam ni amal daif salah. Di situ ya. Tak lebih pada tu. Kadang-kadang kita jumpa imam tu amal hadis daif, tapi ada dalil di sisi dia. Kalau kita tahu, kita lebih kagum dia pula. Ha? Ada contoh-contoh banyak. Ha? Begitu. Jadi, kesemua tu kita perlu ambil tahu. Bila kita dah tahu, dengan sendiri hilang penyakit tu. Penyakit mana? Penyakit kritik alim ulama dan biadab dengan imam-imam mujtahidin tu, dengan sendiri akan hilang. Kalau kita tak ambil tahu betul-betul, tak belajar dengan cara yang betul, kita sendiri duduk dalam keadaan sesat. Walaupun kita dah sebut na'amal Quran Sunnah, kita selalu duduk sebut hadis-hadis, tapi fahaman kita tak betul lagi. Nah, dari punca daripada situlah wujud mai penyakit-penyakit. Teriti alim ulama' dulu, salahkan imam-imam mazhab dulu. Kalau kita belajar betul-betul dengan cara yang betul, kalau Allah Ta'ala bagi fahaman yang betul, tidak ada sikap-sikap seperti itu. Sebab tu Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandalawi yang karang kitab Al-Kanzul Mutawari Syarah Bukhari 24 jilid dalam bahasa Arab. Dia syarah juga Aujazul Masalik, syarah Muwatta Imam Malik, dia mazhab Hanafi, syarah kitab mazhab Maliki. Kitab 105 buah kitab dia karang. Satu-satu nama kitab ni berjilid-jilid, belas-belas jilid, puluh-puluh jilid dia karang. Mengajar hadis selama 55 tahun mengajar hadis. Yang lain-lain pun dia mengajar. Pertama sekali dia Syekhul Hadis, mengajar hadis. Puluh-puluh tahun dia mengajar hadis. Umur dia 20 tahun, Syekh-syekh tokoh-tokoh dia dah lantik dia jadi Syekhul Hadis. Suruh dia mengajar Bukhari dah. Kita 20 tahun, banyak mana ilmu ada dengan kita? Jadi, dia kata apa? Ha, kita dengar ha, apa dia kata lepas ni, kita rehat. Bila sekejap. Mau rehat ke? Kau mau terus? Rehat buat apa? Minum air. Kau pusing-pusing gitu ya. Jadi Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandalawi kata, makin lama saya belajar hadis. Dia belajar hadis tidak serupa kita. Kita belajar hadis, kita mau tahu mana sahih, mana dhaif, satu. Dia belajar betul-betul ilmu-ilmu untuk menguasai ilmu hadis, ilmu-ilmu untuk menguasai tafsir Al-Quran. Semua itu dia belajar mai bertahun-tahun. Ha? Kemudian dia belajar hadis. Belajar hadis pula dengan sungguh. Contohnya, dia duduk belajar dalam kelas. Misalnya, dia mau pergi toilet ataupun batal wudu, dia mau keluar. Dia pesan kawan rapat dia supaya kawan rapat ni aju soalan. Seolah-olah tak faham apa yang Syekh duk mengajar, ha, biar Syekh duk jawab. Dia cepat-cepat pergi ambil air semayang mari duduk. Tujuannya, tengah dia pergi ambil wudu ni, takut sambung baca ni hadis-hadis tu dah terlepas. Dia tak mau satu hadis pun tidak dengar daripada guru. Semua kutubu sitah, bukan sitah saja, di Dioban di India ni tahun akhir ni belajar 10 kitab kutubu sitah, Muwatta Imam Malik, Muwatta Imam Muhammad Hasan Al-Syaibani, Syarhu Ma'anil Asar, Al-Syama'ilul Muhammadiyah, 10 kitab daurah hadis tahun tu. Sebelum tu 9 tahun mau mahir semua asas bidang ilmu untuk memahami hadis-hadis tu. Situlah baru faham hadis. Kita ni sekarang naik semangat mau belajar hadis, pegang Bukhari selalu. Bukhari duk mana, kita duk mana. Tak layak dengan kita. Baca terjemah boleh. Kita ada kepakaran bahasa Arab, terjemah kita tahu bila baca hadis.
Tapi betul-betul isi Bukhari itu kita nak faham. Bukan senang. Jadi sebab tu pusat-pusat pengajian sebelum belajar daurah hadis tahun akhir tu, mereka mengajar lebih kurang 9 tahun ilmu-ilmu untuk faham Quran hadis tu. Baulah orang tu belajar hadis tak jadi sesat. Kalau tidak belajar hadis, dia sesat dulu. Kemudian dia sesat orang lain pula. Jangan amal hadis daif. Ada juga imam punya putusan bercanggah dengan hadis daif ni, imam salah. Kalau orang dah belajar ikut tertib betul-betul, tahun akhir daurah hadis belajar, penyakit-penyakit tu semua tak ada. Walaupun jumpa ijtihad imam tu bercanggah dengan hadis daif, tidak akan keluar daripada mulut imam salah, tak. Dia tahu sebab apa di situ bercanggah. Dia dah faham, guru dah bagi faham. Ini kita belajar tidak ada guru, dengar sana sikit, dengar sini sikit, dengar ceramah tu, ceramah ni, buka YouTube, buka Facebook, orang tu kata satu, orang ni kata satu. Hanya lekat kita ni, mahu amal sahih, ta'if tolak. Ilmu banyak tu. Kita mau kritik Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, bolehkah? Sebab tu Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandalawi kata, saya ni makin lama belajar hadis, makin lama mengajar hadis, makin banyak saya tulis syarah-syarah hadis, makin itulah saya nampak kebenaran imam-imam mazhab tu. Maknanya bagi Syekhul Hadis Maulana Zakaria, no comment dengan imam-imam tu. Tengok dalil Imam Syafi'i betul belakang, dalil Imam Abu Hanifah tak salah, dalil Imam Malik baik, semua ni tak ada apa-apa kritik di situ. Dia nampak semua tu. Sebab apa? Sebab ada cukup ilmu. Yang tak cukup ilmu lah, dia duk wah-wah-wah-wah sekarang ni, salahkan imam tu imam ni, dan asuh didik dengan umat Islam, amal Quran sunnah, jangan ikut imam. Sedangkan dia ikut imam. Bab hadis ni, sahih, daif, hasan, maudhu, dia ambil mana? Dia ikut imam juga. Tujuan mereka, umat Islam, nak suruh umat Islam ikut mereka, jangan ikut imam. Ha, itulah. Dan daripada sebaran ilmu, fahaman mereka, sekarang ni kita dah boleh buat kesimpulan. Cara mereka ni, mau alih. Umat Islam Malaysia tu amal dengan fiqh Syafi'i, mereka mau ubah pergi kepada amal dengan ikut mazhab Hanbali. Hanbali amal macam mana? Dia amal zahir Quran Sunnah. Jadi mula-mula kita buka buku tu dah baca, mereka ni hanya memandang kepada zahir Al-Quran dan As-Sunnah. Itu cara Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i punya cara kaji mendalam dengan Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian dia buat keputusan. Di situ beza. Jadi kita doa amal dah dengan ijtihad Imam Syafi'i, keputusan yang dibuat secara mendalam. Bila mereka mai dengan cara amal zahir Quran Sunnah ni, memang bercanggah, memang tak sama. Tapi mereka mau ambil menang. Sebab mereka sebut Quran Sunnah, kita ni sebut ikut Imam Syafi'i, situ mereka mau ambil menang. Kita ni amal Quran Sunnah, mereka ni ikut imam. Imam serupa kita, salah, kita silap, dia salah, kita silap, 2x5 sama ya. Baik, kita ikut Quran Sunnah, tak perlu kita ikut imam. Jadi kalau kita dah sampai darjat ijtihad dalam bidang hadis ataupun bidang hukum, apa, siapa pun tak larang sekarang ni amallah dengan Al-Quran dan As-Sunnah terus tanpa ikut mana-mana imam. Kalau kita sendiri pun sikit-sikit baru boleh terjemah Al-Quran Al-Hadis, tahu sikit-sikit, tak sampai peringkat alim sungguh, bukan kata sampai, dah sampai peringkat mufassir muhaddis pun tak lagi, apa lagi kita nak sampai peringkat mujtahid mutlak, terlalu tinggi tu. Jadi perlu kita sedar diri kita ni duk mana, imam-imam mazhab tu duk mana. Dan kita sedarlah
ilmu kita ni sebanyak mana, kita semak balik diri sendiri, jangan kita melebih-lebih. Sampailah umat Islam jadi keliru dan juga selalu fikiran. Itu kita perlu. Jadi seperti mana Syekhul Hadis kata, kita mau nampak benarnya semua keputusan imam-imam mazhab tu, perlu kita melazimi diri dalam bidang-bidang ilmu agama, perlu ambil masa begitu lama belajar ilmu-ilmu untuk memahami tafsir Quran dan juga hadis, kemudian barulah kita kena mok. Baru kita lepas sekolah, masuk universiti sekejap 2-3 tahun, lepas tu kita belajar sikit tu ni, baru beberapa tahun pengalaman kita mengajar pun Quran hadis tak ada lagi. Tiba-tiba kita balik, keluar daripada universiti tu, mula buka mulut, imam salah, dia amal hadis daif, hadis sahih tak jumpa kau. Jadi kita boleh nampak ilmu mereka ni banyak mana, banding dengan Hafiz Ibn Hajar, banding dengan Imam Nawawi, siapa mereka, siapa imam-imam tu. Imam Nawawi, Imam Hafiz Ibn Hajar, Imam Jalaluddin Sayyuti, mereka pandai tafsir hadis, mereka tunduk tawaduk diri, mereka boleh ikut ijtihad Imam Syafi'i, Imam Hanifah. Siapa kita? Kita fikir sekejap sambil-sambil rehat minum air tu, insyaAllah 15 minit lepas ni kita sambung.